Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Vita. Sekarang kita lagi ada di nih. Selamat datang di gua apa bi? Gua Masigit Sela. Di sini tuh terletak di apa bi? Kampung Laut ya? Kampung Laut Kelacas di Nusa Kambangan. Nah ini kayak gini nih. Dadah. Oke, teman-teman, kita bakalan nyoba masuk, tapi kalau bisa masuk bisa, tapi katanya kalau misalkan masuk ke sini itu harus ada yang nemenin, harus ada kunci, harus ada juru kuncinya. Tapi di sini perasaan ngeliat tuh sepi, kayak nggak ada juru kuncinya gitu. Penasaran. Serangan tetap naon? Nyalira pak, sion nyalira mah. Sio nyali ramah tadi jajabkan mah. Oke, jadi ini bibi aku lagi minta tolong atau minta izin sama Pak RW selaku dari juru kunci Gua Masigit Sela untuk minta tolong nemenin masuk ke dalam Gua Masigit Sela ini. Aku sama sepupu aku yang bakalan masuk, anak aku sama bibi aku nunggu di luar karena emang anak kecil tuh gak boleh masuk gitu guys. Assalamualaikum. Numpang-numpang, mau masuk dulu. Nah, jadi kita sekarang lagi mau masuk ke gua Sigit Masela. Gua Sigit Sela. Nah, bismillah, jangan lupa berdoa dulu, guys. Nyalain flashnya. Nyalain lampu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, jadi ini adalah dalamnya gua. Ini tuh apa, Pak? Ini semuanya tanah semua ya? Assalamualaikum numpang. Itu di ujung apa pak? Air apa tanah juga? Itu di ujung air atau apa tanah? Tanah. Oh tanah semua. Coba yuk diituin yuk. Tapi tangga kelihatan tuh gelap semua isinya.
Mana sih? Gelap, gimana ya? Gak berani pak, bismillah, bismillah. Mau main, mau ngeliat kesini. Iya, tah. Coba yuk, dilihat yuk. Gak terang di sini mah, kurang terang. Udah apa, ayo ah. Ayo mbak. Begitu tuh. Wow. Mau ke sana enggak? Ini segi. Dalamnya masih luas, Pak. Di dalamnya masih luas. Di dalamnya masih luas. Enggak jauh ini. Ya segini aja. Situ lagi, situ lagi. Udah pas sini aja, Pak. Oh, sampai sini gitu ya, Pak? Lembang sorangan. Tah, di mana? Oh, itu. Itu tempat Prabu Siliwangi kan. Oke, okay, guys. Itu dari kan kebiasaan. Assalamualaikum. Ayo, Pak. Nah, ini tuh gua lihat batu-batunya kan. Tuh, batu-batunya gitu. Terus di dalam sana itu gua terus kayak tanah lapang gitu. Ada petilasan-petilasan juga. Kayak gini. Nah. Gini. Kerasa banget suara menggema. Begitu masuk sih.
Oh iya, Pak. Enggak. Ini tuh tulisan Jawa bagi yang mengerti. Kebetulan saya tidak mengerti. Yuk, fotoin Tabita pakai itu. Teman-teman, jadi segitu tuh penampakan dari gua Mas Sigit Sela yang terletak di Kampung Laut di Pulau Nusa Kambangan. Gimana? Tertarik untuk datang ke sini? Liburan kemarin? Jangan lupa subscribe dulu channel ini, share, like, and boleh komen di bawah ya. Oke. Okay.